Assalamualaikum guys. Anda sedang menonton Abeja sekarang ni. Nampak ni Abeja tau. So hari ni Abeja akan main Ome TV tau. So apa yang specialnya, Ome TV ni tak ada orang lain lagi yang pernah tengok. Ini memang eksklusif. Eksklusif. So first of all, aku nak ucapkan thank you so much kepada You Mobile sebab sponsor kita punya video ni. Sebab apa? Abeja ni dengan You Mobile macam gini daripada dulu sampai sekarang dah 8 tahun. Memang Abeja ni user yang loyal. Loyal user You Mobile tau. Jadi kita ada banyak benda nak borak pada hari ni, tapi kejap lagi apa kata kita layan dulu Ome TV kita. Let's go. Masuk konten TikTok ni. Bukan konten TikTok. Kamu tengok aku ni konten TikTok kan? Enggak. Aku ni orang biasa yang tengah mencari. Udah sabar aja, sabar aja. Okay. Aku sabar nih. Ya, gua ngomong sekali doang. Enggak marah nih. Aku ngomong aja. Ini aku mau nanya nih, kamu itu asalnya dari mana? Asalnya dari Indonesia. Kamu asalnya dari Indonesia. Aku asalnya dari Malaysia. Serumpun gitu kan? Oh iya sih benar. Aku itu kalau jumpa perempuan cantiknya aku jadi gagap begitu kan. Nah, nampaknya aku enggak boleh cakap. Kamu bisa, pasti kamu bisa itu apa namanya? Bisa apa? Ganti-ganti suara. Ganti-ganti suara? Bisa sulap gak? Assalamualaikum. Nampak suara dalam. Aku itu kan kalau gak perlunya tuh di apanya, kalau dibilangnya gak sama kan. Tapi kalau ditekan aku itu boleh bikin banyak-banyak suara gitu. Haha gitu kan. Aku bisa sulap nih. Silakan kamu bisa sulap. Sulap itu magic ya? Ya. Sila. Aku... Nih, ini berapa? Itu satu. Itu dua. Itu tiga. Dadah. Duhai kekasih, pujaan yang selalu di hati. Aku menunggu. Tak apa. Aku balas balik. Okay. Bang, nak tengok magic tak? Nak tengok tak? Jawablah! Nak. Nama siapa? Nama Amirul. Buat macam ni bang. Buat macam ni. Letak barang tu buat macam ni. Okey, bila saya tunjuk berapa abang kena sebut eh? Contoh kalau... Apa ya? Dua. Tak, lambat. Okey. Satu. Dua. Tiga. Bye. Okay, kita break sekejap. Tadi kita dah main Ome TV. Tadi korang masih ingat lagi tak yang tadi Abeja dia cakap yang Abeja ni pengguna setia You Mobile kan? Kat sini Abeja nak beritahu korang. Korang tahu tak yang korang boleh enjoy macam-macam benefit dengan nilai serendah RM20 yang cukup power. Tak tahu, bak sini Abeja beritahu korang dengan starter SIM pack daripada You Mobile ni memang cukup-cukup menyenangkan hidup abang tau. Okay, first bila korang nak beli starter SIM pack ni kan, korang boleh beli dekat mana-mana kedai You Mobile dan juga 7-Eleven. Kemudian kalau malas nak keluar macam Abeja, korang boleh beli online. Tak tahu nak beli kat mana, link Abeja dia letakkan dekat description. So lepas korang beli kan, korang download lah app My You Mobile. Kemudian bila korang dah beli kan, korang subscribe plan prabayar U25. Okay, dengar eh. Plan prabayar U apa? U25. So cerita dia macam ni. Yang paling best, memanglah korang dengar macam plan prabayar U25, tapi untuk sekarang ni korang hanya bayar RM20 untuk sebulan. Wey, ini bukan nak ajak gaduh. Dia suruh bayar RM20 je sebulan. Untuk apa? Untuk semua all the benefit. Aku cakap speaking campur-campur sikit, korang faham-faham. RM20 untuk semua benefit itu merupakan satu benda yang cukup-cukup mantap. Lepas tu ceritanya lagi, dengan plan prabayar U25 ni, korang boleh dapat apa lagi tau? Korang boleh dapat 1 jam speed booster. Kalau dah 30 hari, tak ke 30 jam speed booster korang boleh dapat,
Tak ke korang boleh grind PUBG tu sampai lebam biji muka kau, tak ada masalah. Sampai boleh jadi pro player pun tak ada masalah tau. Bukan itu saja. Kita punya plan Prabaya U25 ni bukan setakat itu saja bang. Ada lagi korang boleh dapat. Korang boleh dapat unlimited call dan juga data. Yang ini paling best, okay? Bila dah dapat unlimited call dan juga data, boleh call mak bapak saudara, mak bapak kau punya ni nak bergaya ke, nak bergayut dengan skandal kau ke, nak bergayut dengan kau punya girlfriend, boyfriend, tak ada masalah. Bergayut sampai lebam. Itulah kelebihan plan Prabaya U25. Ada lagi. Kita punya plan Prabaya U25 ni ready 5G tau. Jadi tunggu apa lagi woi? Pergi dapatkan sekarang. Kau ni kan aku. Aku ni juga kan kau ni. Jadi sekarang ni kita tak payah buang masa bang. Apa kata kita pergi balik ke Omi TV, kita tengok karenah dorang. Jom. Wih, handsome tu bang. Bang, abang ni saya kenal bang. Saya kenal abang. Abang saya, abang pakai motivasi bang. Walaupun telinga kita sama-sama capang bang, saya ingat muka abang. Serius ah. Abang tengah buat apa ni? Saya kerja bang. Bang, saya nak satu kata-kata semangat bang untuk orang yang baru lepas putus cinta, yang ditinggalkan sedemikian rupa sebentar tadi bang. Bang, saya 5 hari sebelum raya dah kena tinggal bang. Abang kena tinggal 5 hari sebelum raya? Papa sedih gila jadi abang. Kenapa ditinggal abang? Cuba abang beritahu saya bang. Saya boleh pakai motivasi juga bang. Tahu hati bang kat saya bang. Dia tahu hati kat abang. Bang, percayalah cakap saya bang. Dia tak layak untuk abang. 2 tahun setengah abang. 2 tahun setengah abang bercinta dengan dia, tinggal abang sebabkan dia kata abang, dia tahu hati kat abang. Betul bang. Bang, ya, bang. You, she not deserve you bang. Abang tahu tak bang? So abang dah jumpa pengganti ke belum? Belum. Awet asyik sikit bang. Awet, abang tengah cari awet dekat Omi bang. Tak, saya nak borak, nak luar perasaan. Dia skip-skip saya bang. Apa abang luar perasaan kat saya bang, saya mendengar. Abang nak muzik sedih? Muzik. Silakan bang. Bang malu abang. Cerita bang, macam mana abang boleh kena tinggal? Best tak kena tinggal? Sakit abang. Sakit abang, sakit kat sini bang. Saya pernah rasa bang, sakit tu memang menusuk. So ditinggal abang sebab dia cakap dia tahu hati kat abang. Jadi kalau abang, kalau dia tengah tengok bang, abang ada kata-kata tak untuk dia bang? Silakan. Kata-kata semoga dia jumpa orang yang lebih baik daripada saya lah. Semoga dia jumpa orang yang lebih baik daripada abang. Ya. Yeah. Abang tak nak revenge ke? Apa? Abang tak nak revenge ke? Saya ada idea. Apa idea? Okey bang, macam ni bang. Saya kalau kena tinggal bang, senang je bang. Okey, first abang kena kenal mak dia siapa, mak dia nama siapa, mak dia duduk mana. Kemudian bang, abang check dia punya mak saudara nama siapa bang. Lepas pada dia tinggal abang sebab dia kata abang tahu hati kat abang, betul? Abang cari nama mak dia siapa, abang pergi berkenalan dengan mak dia, abang bagi buat baik, buat PR dengan mak dia, bagi mak dia jatuh cinta kat abang. Kemudian bila dah masa abang kahwin dengan mak dia, kemudian masa abang nak kahwin tu nanti abang jemput dia datang bang, baru dia tahu. Dia ingat apa? Kita lelaki ni memang suka tersakiti ke? Tak boleh bang. Lelaki ke, perempuan ke, dua-duanya tak layak dikecewa. Bukan bang, teruk sangat tu bang. Mak dia tua bang. Dah, aku nak gerak lu. Engkau yang putus cinta, aku yang sakit hati. Bye. Assalamualaikum. Amin jam. Yo. Eh, korang tengah buat apa ni? Abang tengah live bang. Tak ada. Tak, tak, tak. Abang, abang sekarang ada special. Abang cerita dengan kau. Abang bukan nak cerita apa. Sekejap, panas. Anak, jap jap eh, apa nak sikat rambut. Nih, korang ni nak pergi ke mana ni tiga-tiga beradik ni? Pergi jalan. Abang ni nak bagi tahu abang tengah sedih ni. Cakaplah. Kenapa bang? Cerita. Abah, abah, abah. Kau abah, abang. Abang ni baru lepas kena. Abanglah. Abang baru lepas kena game dengan Yasmin tadi. Geram betul aku, kau tahu. Dia kata dia sayang aku. Okey, aku pun dengarlah kata dia sayang aku. Aku macam okeylah, okey. Dia sayang aku, aku sayang kau. Aku cakap I love you, dia cakap I love you too. Okey, aku rasa macam cerita aku ni macam the love of the year lah, macam the best one only and the thing you can forget, you know. And then semalam kau tahu, aku pergi beli ni dekat Giant, beli barang dapur dekat Giant nak, sebab aku nak set up punya bilik kan. Lepas tu kau tahu. Weh, kau tahu tak? Tak tahu bang. Tak tahu. Kenapa tak tahu ni bang? Tak tahu ni. Apa-apa pasal Mak Raya? Kau ni potong lah. Abang nak bercerita, kau tahu. Ha? Mak Raya. Mak Raya bang, Abang Ejah. Baik. Okey. Apa Roger? Amin. Amin. Percaya dunia akhirat. Amin. Engkau bersama. Abang Ejah. Abang Ejah nak duit raya? Nak duit raya? Boleh. Okey.
Aku nak bagi teka-teki. Kalau betul teka-teki ni aku bagi RM100, kau orang boleh pergi beli makan, okey? Boleh. Ngam. Apa dia? Dekat tangan ni, okey, ada SIM card. Okey. SIM paling mobile. Aku tak tanya lagi dah jawab. Betul. Okey, bagi nombor account, bagi nombor account. Okey, nanti sekarang ya. Lama. Sekarang. Aku bagi kau seminit je. Seminit, aku bagi kau seminit je. Aku bagi kau seminit je, 1-2. Janganlah, sabarlah. Saya line slow ni. Ah, cepat. Account apa ni? Tak nak masuk bang, line slow bang. Account apa? Takkanlah nombor account tak ingat. Tak ingat, panjang sangat. Ainul Nabil. Ainul Nabil. Nah. Kau belanja. Terima kasih. Okey, berapa roja eh? Okay. I love you lah. Love you too. Semoga cepat kahwin. Kenapa bilik aku macam panas ni? Kan panas kan? Panas buat dosa kan? Tak? Kenapa aku yang panas? Kan kau tak panas? Saya dan kereta ada sejuk. Oh iyalah. Minta diri lu eh, Papa Roger. Wuih. Stylo bang. Senyum sikit. Senyum. Smile. Abi sejauh jumpa bang. Tak apa apa lah. Apa? Indah. Kaila. Apa? Kau cakap bahasa apa ni? What language you speaking? Aku tunggu kau yang kakak 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 kakak. Vietnam. Kau ni memang. Aku tampar muka kau yang sampai aku sumpit kau jadi tayar motosikal. Kau tahu tak kalau kau ni memang aku tepelik kepala kau. Apa pun tak dapat kau tahu. Bapak kau pun sama lah. Aku kurang ajar kau. Bukan awak yang tadi. Ada budak tu tadi. So saya tengah cakap macam ni. Saya tengah cakap relax. Lepas tu dia angkat. Angkat jari kat saya tadi. Tu kata. Pak dia cakap muka saya tadi. Kejut saya. Siapa nama awak? Nama awak siapa? Aisyah. Selamat berkenalan Aisyah. Ada boyfriend? Belum. Jom. Jom makan bukan makan kapal. Perasan pula ni ni. Orang ajar makan lah. Tapi dah makan slow lah sikit. Dah makan cakap dah makan lah. Lama. Gura. Jumpa lagi Aisyah. Baik, selesai sudah kita punya Ome TV pada episod yang sangat eksklusif pada hari ini guys. Abang nak bagi tahu korang, ini nasihat Abang Jab untuk anda semua. Dengar baik-baik, jangan sampai aku jentik kau punya cuping telinga. Okey, bangun pagi esok lepas subuh, tak payah buat benda lain. Tak payah mandi, tak payah makan, tak payah gosok gigi. Korang kena buat apa? Start korang punya motor tu, pergi mana-mana cawangan U-Mobile ataupun 7-Eleven, dapatkan U-Mobile punya SIM starter pack, kemudian korang subscribe untuk plan prabaya U25. Jangan sampai abang jenting kau nanti. Okey. Dah beli, beritahu. Dan paling best sekali, U-Mobile terima kasih sebab sponsor abang buat video ni, okey. U-Mobile memang mantap. I love you Mobile. Macam ni ke left? Macam ni. Nampak. Ah, suka hatilah apa pun.